Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil-muttaqin. Wala udwana illa alal-zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal-mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uuth rahmatan lil 'alamin. Wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
Sadaqallahul Azim. Demikianlah beberapa ayat daripada ayat yang ke 26 sehingga seterusnya kepada ayat yang ke 27, dua ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran tu dia ada banyak macam, banyak bagai. Nah, ada dalam bentuk mengajar hukum syariat, dan ada pula dalam bentuk menjawab soalan. Dan dalam bentuk soalan tu ada pula soal betul-betul nak tahu, tanya nak tahu hak tak tahu, ataupun tanya nak menghilangkan muskil dan keliru, jawab juga. Dan di antara juga ayat diturunkan jawab kritikan. Apa kritikan? Iktiraf. Yang Melayu kita panggil tek. Iktiraf tek. Tek dia panggil juga. Bila orang ayat gini tek. Orang ayat gini bakan. Kan. Ayat tu jawab juga. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran yang maha suci juga nak menjaga kesucian diri dia sendiri. Kerana bagi orang yang tak kenal Quran, duk tuduhkan Quran itu macam-macam. Rekaan, dia panggil muftaran. Dengan siapa? Allah Ta'ala jawab. Na'am yakulu naftara. Bahkan adakah patut mereka itu kata, Muhammad telah merekakan Quran. Arti Quran yang dibaca itu rekaan Muhammad. Jangan begitu. Quran adalah suci semata-mata dari Allah. Kemudian apabila dalam ayat Quran itu membentuk banding. Orang macam ni perangai sifat banding macam ni. Amalan orang ni yang palsu silap banding begini. Apabila Allah Ta'ala banding. Ni pucah di penaturan ayat ni. Kih, Allah Ta'ala banding orang munafik dulu dengan apa? Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Tetapi banding. Orang yang nipak. Menzuhirkan ucapan dua kalimah syahadah di lidah cukup baik, cukup fasih. Bagaimana Tuhan cerita di ayat lain. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Tengok taukidnya, kami menyaksi, kami naik saksi mengaku bahawa engkau itu sungguhnya Rasulullah. Tengok sungguhnya. Tapi dalam kot lain dia suka tahu, orang tak tahu ya manusia secara asal tak boleh nak tahu bagaimana tapi dia Allah Ta'ala wikasyah buka wahyu tahu sebagaimana zuhid. Lalu Allah Ta'ala tolak. Wallahu ya'lam innaka rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Mari di ayat telah kita lalui itu. Allah bandingkan. Orang munafik ni sifat dia seperti sifat orang penyala api. Di waktu malam yang gelap penyala api cerah. Bila cerah tu boleh mencerah, boleh nampak barang keliling kelala daripada barang nak membahaya, nak dorak, tunggu, kau lubang, kau kaca, kau benda bisa ulat, nampak habis dengan cerah tu. Tapi apabila cerah, gelap pelik. Berimai rupa molek tapi kupur pelik. Tu bandingnya, dia dengar dia orang Yahudi senar selalu. Quran, kau kata lagu ni. Cuma ingat ayat 6 hari pula ni. Ada setengah Allah Ta'ala banyak orang musyrikin. Nah, dia dah harap kepada semua hadiah boleh tolongkan dia. Tuhan bani seperti rumah laba. Suratul Ankabut. Bani seperti rumah laba. Rumah laba. Dia karut. Dia duduk tengah tu. Tapi kalau panah gini pun tuai kena panah. Duduk di rumah tak boleh menilongkan daripada panah.
Kalau hujan turun, tu lari duduk pada kayu. Entah tak? Sebab labur. Maknanya rumah dia tak boleh melindungi daripada hujan. Tak boleh melindungi daripada panah. Supa dengan rumah labur. Bila dengar gitu, Puan Mencikin kata, apa tu hal kecek lah tu? Quran ni suci. Dah kalam Allah sungguh mulia. Apa kecek labur-labur gitu? Jadi, menyebabkan jadi keliru. Itu nasibah orang yang tak percaya. Dia cari tempat-tempat. Walhal perkara ni satu ujian dia. Apa nak ujian dia? Nak menzahirkan kekufuran dia tu bertambah kufur. Tak kalau duk kata gitu, kata gini. Allah Ta'ala turun ayat ni. Inna Allah la yastahyi. Sampai tu kita tengok dalam kitab tafsir dia kata kan. Sebelum pada anak kitab tafsir tu. Dia kata begini. Turunnya. Sebelum pada ayat dia. Dia pun sabab nuzul. Sabab nuzul ayat. Turunnya. Yakni turunnya. Yakni turun oleh firmannya Ta'ala. Inna Allah la yastahyi ayyadriba masalam ma ila akhiril ayat. Turunnya ni menolak perkataan kerana menolak ataupun kerana menjawabkan perkataan Yahudi. Ini kata sahabatnya panggil. Ya ayat tu ni kada sebab. Dia panggil sebab nuzul ayat. Kalau hadis sebab urudil hadis. Sebab Nabi nak kata sallallahu alaihi wasallam ada kada berlaku sebab. Seperti nak tiba ayat hadis innamal a'malu binniyat. Sebab ada orang hijrah niat kerana perempuan. Hijrah kerana perempuan. Pong tepik ada tu. Jadi pengajaran buat kerja kena ikhlas. Pucun, jahat tepik situ. Dia panggil sebab urudil hadis. Ni ayat ni turun ni. Sebab orang Yahudi kata. Lalu turun ayat. Nak tolak tu. Tu mana kata turunnya. Yang ni turun oleh firmannya. Inna Allah la yastahyi. Ini turun apa ni? Menolak kerana menolak. Kalau Arab panggil raddan. Liqaulil Yahud. Kerana nak rad. Nak redak. Lagak itu panggil redak. Redak tu Arab dah. Turun nak redak. Apa redak? Radda, radda. Nak tolak perkataan dia kata gini. Tolaknya gini. Radda. Redak. Budak ni kaku redak. Itu dah. Kita kata lagi tu. Redak ni apa redak? Main mana asal? Main daripada rad. Dia kata gitu. Kata kaku redak. Rad. Radak ada kalau rak dengan mulut. Ada kalau rak dengan tanda dengan ada rak pun redak. Ada rad dan harap. Itu dah. Terjemah tu menolak. Tolak. Kerana menolak ini akan perkataan Yahudi. Yahudi kata apa? Ini baik makul kau. Badal pada perkataan Yahudi. Apa dia kata? Apa Allah Ta'ala? Dia panggil rupa istifham. Apa itu istifham? Tapi makna ingkar. Yang mengaji keadaan panggil istifham ingkari. Rupa dia tanya. Maknanya ingkar. Jadi orang Yahudi ingkar. Dia katakan, apa Allah ini? Apakah Allah Ta'ala kehendak dengan sebut yang ini akan benda yang keji-keji? Gapo dia benda yang keji-keji? Daripada lalak. Hatu-hatu ada banding dia kata kepada musyriki bila dia sembah sewaktu benda yang tak boleh menolongkan dia. Hingga siapa tak sah kena tolong orang yang puja dia. Hatta kalau lalak ingat dia yang nak hambat tak boleh. Tengok kita ke lalat ingat apa? Tak kita kan? Lalat ingat geli-geli. Kada tak buat, itu pun lari dah. Ni lalat hurung tara mana pun, tak ada nak menolak apa. Wa in yaslubhumuz zubab. Tak kalau kita sebut banding dengan lalat, Yahudi kata, kera apa ini Allah Ta'ala kena sebut lalat-lalat ni. Menunjuk terbuka kalam Allah. Muhammad ni duk rekah mai pas ke sana kata kalam Allah. Tu dia mau giduk tuduh dia. Tu ayat ni jawab tu. Perkata Yahudi, apakah Allah Ta'ala kehendak
dengan sebut benda ni, sebut akhir benda yang keji-keji. Gapo? Bayan. Daripada lalat, zubab, boleh Quran. Dan agah. Agah. Natih agah. Dia kecil pada nyamuk je tak? Orang kita ada banding sangat dengan agah. Orang Melayu banding sangat. Kalau orang bahasa angin tinggi, kecil besar tu agah tu. Macam kecil tak tu? Ada sangat lah. Ini panggil satu masal, satu perbandingan. Dua tak pada halus sangat tengok pun tak nampak. Dua angin agah. Ada dia kata agah. Agah mana nak banding dengan semua tak ada dengan kerakor. Kerakor halus, kecil besar, kecil semua, bertengok. Oh agah tu. Kita sini kata sama lah. Itu sama tu. Itu nak ajak masal. Masal. Ini saya sebut masal. Bila mu kata gitu kata ni, jadi klik tempat serutnya tuju ke mana? Tuju kepada Quran, tuju kepada Muhammad, dapat setuh kepada Allah Ta'ala. Sebab Quran kalamullah. Tak kita orang-orang mukmin beriman dengan Quran, beriman dengan kitab Allah, dengan padanya Quran. Arti Quran kalamullah. Payah kata Quran apa, kita sebut gah-gah. Quran apa, kita sebut lalak, kita sebut labo. Nah, bermakna dia tuduh ke Quran. Bila tuduh Quran, tuduh pada Muhammad. Okey, baca Quran ni pun. Apabila Muhammad siapa? Rasulullah. Siapa ke Allah? Tu Allah Ta'ala turun ayat. Lalu itulah turun ayat. Inna Allah la yastahyi. Ada setiap kiraat. Inna Allah la yastahyi. Nah, tu lorah pula lah. Nah, yastahyi. Kalau ngaji keadaan asal, yastahyiyu. Orang ngaji kata berat dhamma tahyah lah la yastahyi betul tak atas hasa ada setengah qiraah ya la yastahyi dia jale kaedah ya huruf ilat berbaris huruf dulu padanya huruf sahih mati kaedah kena pindah yastahyi la tengok mana pindah baris ya pergi kepada ha yastahyi berat dhamma tahyah depan buat bila buat di dua ya la yastahyi cuma dua mati buat satu jadi la yastahyi panjang buat satu innallaha la yastahyi itu dari segi lorah nah ayyad riba mathalamma ba'udatan fama fauqaha apa arti bahawasa Allah Ta'ala. Apa tu dalam tulis saya tak ada titik. Jadi rupanya dia tu. Hak zahirnya tak ada titik lah. Kan ayat. Inna allaha. Yang jika ada kata allaha isim inna selalu. Tak ada nak kenyang dah lah. Bahawasa Allah. Ha gitu selalu. Nah. Kalau tu innahu bahawasanya. Ada nyawa gitu. Nak masuk dengan apa aja dah. Innallaha bahwasa Allah Ta'ala itu tengok cara dia nak royak nak tolak mari dengan inna taukid tak kata Allahu la yastahyi tu royak biasa ni tak innallaha bahwasa sesungguh Allah dia panggil taukid itu la yastahyi tiada malu ia Allah tak malu apa bahawa perbuat tamsil Allah tak malu bahawa perbuat tamsil apa tamsil mula bandingan la ay yadriba masalan ma buat tamsil buat bandingan apa saja tamsil ada ya ikut dialah yang nak banding apa dengan apa Allah tak malu sini cakup dengan akidah pula. Malu-malu ni sifat apa? Makna apa malu ni barat kita? Cuba arti sikit malu ni ke apa? Ha? Dua? Ha? Aik tu ke apa? Harap? Malu tu Melayu dah. Tapi nak arti malu ni pelewah apa? Itu lah. Ha? Sebab kata manusia, apa arti manusia? Orang.
Manusia ialah orang. Jin artinya hatu. Ha, malu ni Melayu dah. Dia apa makna malu? Ya sakup pak dengan apa malu? Aku tu pula. Cerita tu baik. Sakup pak dengan apa malu ni? Mari dari mana-mana. Tu baik mana malu ni? Aku tu pula. Ah, tu baik mari daripada hati. Tak malu mari dari hati. Bila yang malu mai dah hati, nampak lu dia muka pucat, muka teduh. Tu baik mai kata, dia punah di hati. Siapa panggil apa? Ai. Sana yang kata sana dah. Ha, ai. Ada ai bagi ai dah dia kata ai dah. Oh, silap kita dengar. Ha, ai jadi Arab pula. Ai. Ha, ai tu sia. Melayu malu. Nak tahu makna malu tak apa. Nah, kalau Arab panggil inqibat. Rasa kecut hati. Ha? Bahasa kecut ia lawan bagi terbuka kembar kembar. Depannya ni apa dia pohon rupuk tu. Rupuk apa panggil? Bila kita tepuh dia kecut dia. Rupuk rupuk kembar. Bila kita tepuh dia kecut. Duk mata dia kembar. Ha, kembar kecut, kembar kecut. Hati kita dia ada kembar kecut gitu. Dia kena dengan dia nampak kembar hidung-hidung nampak luah gitu. Tak itu kan orang tangan nampak kembar hidung dia tu. Ha, kena dengan dia tu. Cuba tak kena dengan hati dia. Nampak kecut. Air muka pun teralih juga. Jadi kesimpulan nak rakyat kata malu-malu ni ialah sifat mari daripada hati. Ga Allah subhanahu wa ta'ala ada hati ke? Haa, situ tempat nak ginya. Haa, ni klik pada akidah kita. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Makna bagi walam yakullahu kufuan ahad. Dia baca sama. Tidak ada bagi Allah satu pun yang menyerupainya. Itu ulama wa ibarat. Bersalah Allah bagi setiap makhluk setiap baru. Laisa kamitlihi syai'. Alah semua tu. Arti pahala ta'ala tu. Dia tak malu. Haa, ni ulama kata ni. Dia paling kata satu kalimah. Apabila makna ya zuhir mustahil Allah Allah ta'ala itibar mabda' kena pakai ghayahnya. Lazim daripada malu, orang dia malu kalau biasa duk buat. Dia malu buat tak? Tak buat dah. Dulu punah kerja, bocor ke orang, malu berhenti dengan gitu. Dan itu ya? Biasa duk curi senyap, cepat tu pecah. Allah malu lepas dah tu kak. Siapa tak tahu beri rumah apa boleh? Malu. Tak buat dah lepas dah tu. Itu punca daripada malu. Punca daripada malu, menyebabkan sutrik jadi. Tak buat. Ha, maka Allah Ta'ala, tak malu. Ada ulama tafsir aila yatruku. Mana Allah tak apa tak tinggal. Allah tidak tegah daripada apa dia nak buat perbandingan. Zahrema kata ana. Allah tak malu. Ya dia malu tak boleh buat ada. Dia malu tak boleh. Allah tak malu. Dah tak ada Allah buat apa yang nak buat. Fa'alul lima yuri Musa dak anda. Tak sedek kritik. Allah tak malu. Nah, nak banding yang ni dengan tu, banding apa mana? Allah tak tinggal apa dia kehendak nak buat, dia buat. Kun fayakun. Tak ada siapa nak boleh halang dia. La mu'tiya lima mana'ta. Tak ada siapa boleh hala beri barang yang aku tegah ya Allah. Sebalik la mani'a lima ataita. Tak ada siapa nak menegah bagi yang aku beri. Ini pas-pas gahak dia nak buat, dia buat. Tak ada siapa nak kata apa. Dia tak malu. Tak malu siapa. Siapa tak heran siapa tu kecek pasal balarah. Dia panggil. Maka semua tu orang pakai kecek balarah. Makna zuhir tu bukan dikanaki. Kerana ini sifat makhluk dan baru. Tu nak jaga pula situ akidah. Takkan jadi sebahak situ. Nah, Allah malu juga dah. Malu sipuk-sipuk itu dah malu. Ni yang lama jaga pula situ. Itu dia. Ada setengah tafsir kata Allah tak suruh dengan malu daripada hak sebenar. Ada orang-orang sahabat gi nak tanya gapo masalah di antara Ummu Sulaim, ibu bagi Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Ummu Sulaim dan Anas radhiyallahu anhuma. Jadi nak tanya masalah agak sulit sikit mengenai dengan haid dengan harga apa ni sulit test sikit. Jadi nak tanya yang malu lah. Layuk mai dulu. Innallaha la yastahyi minal haq. Maknanya Allah tak suruh malu dengan hak sebenar. Hak sebenar ke tiap hak sebenar. Kita ada mengaji bab cara bab ziha, bab apa kena ada sebut dia.
Tak usah malu, hak sebenar. Allah tak suruh malu, hak sebenar. Ini pun satu juga makna daripadanya. Allah tak malu, Allah tak suruh malu bila perkara tu hak sebenar. Rayak lagi. Tidak nak jelas lagi mana tak rayak. Kena rayak. Ada hak sebenar. Nah, supaya tak raja di muda yang kena masuk jawi. Malu kita buka rupanya dah. Kalau buka rupanya ini malu sungguh. Buka rupanya tak muda, tak apa. Muka nak kerak. Nak kerak, nak tak buka. Dia panggil. Tak ada suruh malu hak sebenar. Nampak tak? Tu nak kritis situ. Baik. Musa dah kata kita gini. Pandamu ni. Apa Allah hidup kecik halalak apa kecik halabu. Musa dah anak pandang. Allah dia nak buat apa dia buat. Dia nak banding dengan apa dia banding. Patah lah weh. Kecik ni sombong. Ni tempat-tempat salah lah ni. Begitulah kita ambil daripada ayat ni. Begitulah kita nak kecik ni. Kena jaga, kena jaga. Tidak ada arung kita naik, bawa pada dia sombong ada, nak lajak ada. Nah, ini ayatnya main jaga ni dah ni. Dan dia sombong, kecak ihno itu. Ini ayat ni jadi, walaupun rak mereka itu, jadi pengajaran kepada kita orang beriman. Nah, nak kecak tu kena tapih mulut. Itulah tu ayat, mari jaga, tolak perkataan yang semata nak kritik, semata nak apa tu, jangan. Lalu Allah Ta'ala kata inna Allah la yastahyi ayyadriba matalamma ba'udatan fama fauqaha. Bahawasa Allah Ta'ala itu tiada malu ia, tiada tinggal ia, tiada tertegah ia, tinggal tertegah bahawa daripada bahawa perbuat tamtil ini buat perbandingan apa tamtil ada ya apa saja dia nak banding dengan apa tapi hak dia banding semua tu kalau kita perhati wajah Sabah tu termasuk nah dia banding tu tengok dia banding orang munafik sebagai penyala pi bercerah molek pada semula gelak ni tuai beriman mucak dua kelima syahadah duk jemaah mayah belakang Nabi sallallahu tapi dok buat-buat saja ya. Hak ni sebab gelak semula tu lebih teruk pada dulu lagi. Tu dah habis. Gapo tu masalah? Masalah ma tu gapo? Ba'udatan fama fauqaha. Ba'udah dia terjadi jumlah agas. Kita kecek kapu banyak guna ha dak? Kita guna agas kita dak? Ada cakap agas. Ada cakap hagah. Hagah. Jalurat Melayu kita sepatutnya Arab sepatutnya juga. Dengan ha dia tukar lagi mari. Araqa iraqatid dami. Iraqatid dami. Arab juna. Ha dengan a. Kenapa kalau kita mengaji makhraj? Dia dekat dua tu kan? Aqsal halqi hamzah. Hamzah dengan ha. Dia aqsal halqi. Sebab kita cakap itu kan? Ayam. Ada yang cakap ayam. Kita cakap haya. Anjing. Kita cakap hanying. Apa tu? Ini. Agah. Ada yang cakap hagah. Oh, hudu. Setengah hudu cakap udu. Ni boleh tak berhati bahasa. Tengok. Agas. Fama fauqaha. Dan barang. Nanti cara pada. Apa itu? Atah. Atah. Dan barang atah kecil daripadanya. Daripada agah. Bagai atah pada kecil. Gapo? Atas pada kecil. Panggil apa? Besar lah. Allah yang kecil ni. Nak beri kita duk cari lah. Quran ni masya Allah sungguh. Bagai atas pada ni. Atas pada hak kecil. Gak besar. Nak yang atas agak hak kecil. Atas pada tu hak besar. Tak ada kira. Nak banding dengan kajah. Nak banding ni. Nak yang atas Allah Ta'ala tak agak. Nak banding, dia banding. Tapi dia banding tu ialah untuk menampakkan. Apa sifat keburukan di sana. Sini tempat nak. Tu Allah Ta'ala tu ayat jawab situ dah jadi pengajaran kita al-ibratu bi'umumil lafzi. Tepat ambil pengajaran daripada ayat umum lapar. Walaupun asal ayat tu dok tolak atas orang Yahudi kecek begitu dan musyrikin Mekah dok kata ke Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil situ mana begitulah kita. Nak kecek apa-apa orang dok ayat gapo sebenarnya kita dok hang dok letak. Jangan. Nah, itu dia.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Ini jadi satu kepujian orang mukmin, dia beza dengan orang kufur. Dia beza sini. Maka adapun segala orang yang beriman, orang yang telah percaya. Kita salim lah. Banyak tu demi hakrat. Iman, iman, iman. Salim lagi. Percaya. Bukan cahaya tu lain. Nur. Ni cahaya. Bahasa saya dekat dengan cahaya. Saya panggil buat. Cua. Dekat lah tu. Kita percaya. Percaya dah aku. Percaya dah aku. Cua. Dari tu dekat dah lah. Tu. Bukan cahaya. Kalau tulis cahaya. Alik lain tu arti. Waktu cahaya lawan gelap. Ini cahaya. Tulis kak? Cahaya. Ha, gitu. Percaya. Itu mana iman? Adapun maka adapun segala orang yang beriman, orang yang telah bertelah sikit nak ambil dengan lapam PMLD aman. Adapun segala orang yang telah percaya, percaya dengan apa? Ha, kedek. Percaya dengan Allah. Ha, dia percaya dengan Allah, dia tubik lawazin dia. Lazim percaya dengan kita Allah, percaya dengan segala Rasul Allah. Dia panggil. Sebut so sini, hak berikir lagi. Tak sebut pun dia berikir lah. Maka ada pun segala orang yang telah percaya ni, percaya dengan Allah. Orang tu kat Tuhan kata, faya'lamuna, maka ketahui, tahu mereka itu, annahu, tahu akan bahwasanya, apanya, tamsil itu. Isyarat kalau ayat juga, annahu rajak klik pada masal. Dia kata, inna Allah la yastahi ayyadriba masalama. Annahu klik pada al-masal. Sahabat Al-Hajawi dia kata, maka ketahui tahu oleh mereka itu, kenal oleh mereka itu, ya alima ya'lamu, kita cakap tahu. Kalau Arab, alima hum ta'adi satu dengan mana arafa. Arafa ya'rifu irfan ma'rifah. Ma'rifah maksudnya itu kenal. Kalau itu faya'lamuna, maka ketahui, yakni tahu dan kenal. Mana itu? Tahu dan kenal. Buku tak kenal ni kata kot sin. Mudah inti orang, mudah kritik orang mari daripada tak kenal. Tapi kalau kita jadi depan, mudah kata kita mau kenal dah. Oh, habis jadi pandai-pandai, tak kenal duk dia baik. Habis tak kenal ni besar sangat panggil makrifat, makrifat, makrifat ni. Apalagi tak kenal Tuhan berat lah. Nah, tak kenal sama kita pun, pergi baca ikut si dah. Ha, itu. Tak kenal Quran, baca ikut si dah. Ha, nanti maknanya nak kenal. Bagi mengaji Quran, budak mengenal dah. Mengenal dah, mana boleh baca dah, gagal-gagal sendiri, kenal dah. Ha, kenal dah. Mana-mana apa? Pandai. Kenal, pandai, tahu. Ha, maka ada pun orang percaya dengan Allah, maka ketahui, yakni tahu dan kenal mereka itu. Kenal katakan, annahu, bahwasanya tamtil tu, berbandingnya tu, dia tahu kata al-haqqu mir rabbihim, yang sebenar daripada Tuhan mereka itu. Ha, dia kalau orang mukmin sungguh tahu kata sebenar daripada Tuhan. Maka Muhammad dia baca kalamullah sebenar. Walau nak sebut apa pun. Itu dia. Lagi bila makna sebenar apa lagi? Allah berubah itu lah. Dah kena patu molek pula. Ini kita kerti bahasa ni. Banyak kita kerti itu dah. Kita mau bagai apa dengan jalan. Oh, busuk molek. Apa itu? Dah kata ke mana dah jaga tak kena dia dah. Busuk patu molek. Ini dia panggil kata hak. Allah Ta'ala sebut tu semua al-hak. Bila kami daripada perbuatan Tuhan dan mereka, kita ni akan kena tanya. Kita akan kena tanya, bapa mu buat gitu? Bapa mu tak buat aku suruh? Ha, kita ni kena tanya. Balik dia, dia buat apa? Jadi tanya apa? Jadi tak tak. Tanya mengaji boleh. Maaf, saya tak faham sini sikit berhurai. Tanya lagu tu, tak apa dia suruh pula tanya lagu tu. Hak lain telah kufur. Lawan bagi iman, iman percaya, kufur mana tak percaya. Ada pun orang yang tak percaya, orang yang tak percaya, ayat ke apa yang tak percaya dituan lagi dah. Maka dia kata,
Orang baca tak percaya ni, fayaquluna, maka kata mereka itu, segala itu dikilang ulama' nahu dari segi sekapuh mangazat moko koma zatu dua kelima. Ha, kalau yang ngaji nahu dia temu. Nah, ma za satu kelima istifham. Kata setengah, ma isi istifham, za tu isi mausu, dua kelima berarti. Ma za mallazi, apakah pun nak ayat atas, ma istifham. Rupa tanya talabul fahmi, tapi makna muraknya ingkar. Kalau itu makna mana? Apa satu pedah ni? Tak ada pedah satu pun. Ha, tu maknanya kira tu. Itu makna dia. Ini orang kufur ni. Maza? Apa satu pedah? Yang ni tidak ada satu pedah pun. Yang dikanaki. Dengan ini bandingan. Kita bandingan benar-benar tak ada pedah ni. Bila bagi tak ada pedah, tak layak dengan Allah Maha Suci. Hai molek lagi. Kata orang tu orang Melia, memang ayat dia tu kata, eh sungguh dia tu nak kita kata. Katalah tu eh tak nak sabar kalau aku tak dengar dirilah. Bagi dengar, mau dia kata sungguh weh. Ah kena kaji dah lah, demgo dia orang molek. Sebab dia kata kelima rupa keji punya kita. Dengan oh sebab dia kata pun ketika dia nak panik orang kejin. Ha, ada orang mukmin tahu kena ikut apa Tuhan kata, ikut dia lah, dia ikut lah yang nak kata. Ha, gitu. Ini beza antara allazina kafaru dengan allazina amanu. Lalu firmannya Ta'ala. Ha, ini ada khilas yang kata jumlah yudillu bihi ni hujung bagi perkataan maza aradallah lagi. Tapi kau yang banyak kira kata habis. Waktu yang dikayak, kata orang kupus kat tu. Lepas tu, Allah Alam nyata semula. Lajut ke dia, firmannya, firman Allah. Waktu tadi pun firman Allah juga, tapi atas jalan hikayat. Tak semua ayat Quran tu firman Allah Ta'ala kan? Tapi bentuk hikayat, cerita perkata orang tu, cerita perkata orang ni. Ada pohon ni, pak dia. Dia lepas pada cerita hanya katalah yudillu bihi kathiran wa ya hadzal masal yudillu bihi menyesat ya Allah bihi dengan sebabnya nyapa ini tamsil dengan sebab ini perbandingan ini Allah menyesatkan akan kathiran akan kebanyakan. Kebanyakan apa? Kebanyakan orang kafir kan. Main nakirah. Nakirah lain-lain tu. Saat ni kathiran. Yang kedua ni kathiran pula. Artinya ni kathiran minal kufar. Hak ni kathiran minal mu'mini. Lain-lain tu. Dengan dia ulang dengan nakirah. Ya ada kedah sama tu. Ini Quran ni tinggi bahasa dia. Nah, tapi kadang-kadang kita ni dimada dengan kena baca tu rasa cukup. Lepas tu seorang usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Yusran ni dengan yusran ni yang lain tu. Sebab ulan nakirah. Ada apa al-usri, al-usri. Kata yang kedua al-usri. Dia panggil satu ya. Dua perkataan makna satu. Sebab tu mana kata susah sekali, mudah berkali-kali. Tu yang Nabi kathiran yang pertama minal kufar. Kathiran yang kedua minal mu'mini. Dapat nakirah tu. Tempat kita ambil di Quran. Habis tu semua dia tekan oleh Quran semua. Jadi sebab tu salah besar yang kata Quran tak cukup. Quran ni jamin dulu 1000 tahun lebih dah. Tak ada dah. Jamin lama. Dia kacak gitu. Kupur pula dah lah. Khotbah lah kacak gitu. Kalau akidah pula. Anak akidah. Bercanggah dengan orang mu'tazilah. Kerana pegangan orang Mu'tazilah dia kata kan bagi maksiat tu Tuhan tidak buat. Sebab apa perkara keji? Allah Maha Suci buat kau keji, oi tak layak dengan Tuhan. Akal tu nampaklah. Orang berjuruh tak patut nak buat kerja benda je. Ha. Nah itu. Orang ada orang lebih, orang melia-melia nak hidup kerja kau perkara tak nak sabar tu jatuh mentabak kan?
Apa Allah Maha Suci kita buat perkara maksiat, kita buat perkara keji. Ini dia, dia pergi dengan akli dia. Kita ahli sunnah wal jamaah, perkara semua tiga, wajib, mustahil dan jaiz. Mungkin, mungkin jaizullah. Semua mungkin Allah Ta'ala harus bagi Allah Ta'ala buat. Tengok panggil keji, panggil maksiat, itu syariat dia. Belum dia menjadikan undang-undang, belum dia melarang, tak ada panggil maksiat. Sebagai apa-apa tak jadi undang-undang, dia boleh, boleh buat undang-undang. Ha, mula tahu-tahu ni, satu kara ni tak boleh diharamkan. Ha, jadi salah lah mula situ. Kalau buat apa yang langgar apa itu. Belum tu tak ada apa, tak ada, tak ada haram lagi. Ha, tu. Jadi klip ada perkara mungkin. Arti menyesat dan menghidayah tak masuk dalam perkara mungkin. Ha, bila perkara mungkin, harus bagi Allah memperbuatkan mungkin. Kau dia lah yang nak jadi yang ni sesat, yang nak jadi yang ni apa kufur, jadi yang ni mukmin. Patuh ni mekbus neraka, ni mekbus syurga. Ikut dia, makhluk dia. Itu kita ahli sunnah. Maka setengah pada dalil ni, tengok Tuhan Raya tadi kata, yudhillu, dia menyesatkan. Ini salah ada ayat, dia menyesat. Tapi tak wih tengah mana? Haa, tak kena dengan pergiannya, dia tak wih. Tak wih lil hawa, dia panggil orang Mu'tazilah kata, bukan makna, makna menyesat, makna ini. Makna Allah panggil ke orang ni yang sesat. Ya, tengok, jalan lari, jalan lari. Ini dia panggil takwil ni bina atas pegangan kata itikad dia perkara hak keji Tuhan tidak kehendaki. Karena kehendakkan yang keji, keji pula. Tuhan tidak melakukan kufur dan maksiat. Kalau Ta'ala melakukan kufur, melakukan kufur di hamba dia, patut sebab kufur dia boleh neraka. Panggil apa lagu tu? Zalim. Allah Taala, Allah Ta'ala Maha Suci daripada zalim. Kalau itu Allah tidak melakukan kufur. Pada kufur berlaku tu balik ahli sunnah kata berlaku sendiri ya. Bawa dah bukan Tuhan. Tuhan apa dah berlaku kau dalam milik tak khabar. Ha, satu berat lagi tu. Tu Mu'tazilah. Tapi kali ke akal nampak je kali tu. Nah, tu ahli-ahli akal, ngaji ahli akal ada bawa jalan Mu'tazilah tu. Nah, ini setengah pada suara dah ayat. Dia kata, yudhillu bihi dhamma klik mana? Menyesat ya, ya Allah. Nah, tapi ahli sunnah kata nah. Bukan dia menyesat. Yusammihi dhalan dia kata. Allah panggil ke orang tu yang sesat. Salah ada sesat cara dia gitu, pak Allah panggil sesat. Kita panggil dia tu punah dah, hang itu. Bukan kita memunah, kita panggil ke dia tu yang punah. Oh nyegi ada jalan ke dia tu nyelik nyelik. Tapi Allah ke mana pun terlari daripada pergiannya ahli sunnah. Ha. Inilah ulama kata ini ayat dalil bagi ahli sunnah wal jamaah bahawa semua perkara mungkin harus bagi Allah memperbuatkannya. Cuma kita nak guna, nak berkecek, ha tu kena kira semula. Bak pergengi jadi dalil. Pergi kena pergi begitu. Tapi cara nak berkecek, dia berkecek dia zuhir. Bukan ha, zuhir tu kena pergi ke amal. Ha, berkecek ni ada haram, ada wajib, ada sunnah. Ha? Ha, nak kecek lagu tu, kalau lain pada tempat mengajar, tak boleh. Nah, nah, semua Tuhan buat berlaku. Sesat-sesat tu kalau kupu-kupu Tuhan buat berlaku tu. Ai, duduk kecek mana dah dah kopi. Digerai. Jangan haram. Bukan tempat dia. Apa yang kecek, apa tu kecek udung, mulut udung orang. Mulut udung ni tak boleh. Ada pun tempat mengajar boleh royak. Tempat mengajar dan belajar kerana tujuan nak menyata, nak menerai masalah. Tak royak tak terai. Jadi akidah pegang semua dari Allah. Sama ada panggil baik jahat itu syariat dia. Nah, keji huduh itu tilik kepada larangan dia, suruh dia tu. Keji tak keji, keji dan puji. Adapun perkaranya semua mungkin. Bila mungkin harus bagi Allah memperbuatkannya. Tu. Tapi nak berkecek kena tengah tepat. Nah. Dia panggil adab pula. Yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Menyesat ya Allah dengannya, dengan ini tamti ini buat perbandingan, menyesat akan kebanyakan orang kafir. Bapa? Sebab kupur dengannya, dengan ini tamti. Dia tak percaya, dia ikat. Dan menghidayah tunjuk ya Allah, tunjuk mana taufik. Ya Allah dengannya, dengan ini tamti akan kebanyakan ini orang mukmin. Apa tu? Sebab beriman, sebab percaya
dengan kudrat irada, percaya dengan kuasa Allah dan dengan menentu Allah. Pada tamsil itu ialah bagi Allah semata-mata. Nah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat lain pula, fa'alul lima yurid. Allah buat bagi apa dia menentukan. Dia menentu kok berlaku, dia melakukan. Dia tak menentu kok berlaku, dia tidak melakukan. Sebab tu wajib tak kita hanya redha dengan qada, bina di atas kata kita percaya semua dari Allah. Itu dia. Habis, saya kata lagi, wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Dan tiada menyesat ya Allah dengannya, dengan ini bandingnya ini tamsin tak ni tu. Allah tidak menyesat malaikat, hanya akan segala orang yang fasik. Apa pula selalu kita nak sebut fasik-fasik ni? Mustaq daripada fisq. Fasaqa yafsuku fisqan. Isifa'i fasiqun. Ngaji pada lurah gapo fasaqa. Fasaqa mana kharaja, keluar. Keluar. Kata orang fasik, orang keluar. Jadi kelimah Melayu banyak orang keluar ni punya keji tak? Untuk orang keluar, tak buat kira. Kalau duduk dalam kapur misalnya, orang kapur tak belakang dengan orang. Orang tu tak buat kira, orang keluar tak? Tak masuk dengan orang keluar. Itu Melayu kita. Itu arah fasik. Fasik apa? Al-kharij min ta'atillah. Mana orang keluar daripada patuh, orang keluar daripada ikut, tapi orang fasik. Orang keluar. Hari itu dulu. Tu. Lain dengan soalan dah tu. Fasid. Waktu mana ia fasid. Fasid ia basi. Dekat-dekat tu. Basi mana punah lah. Gula basi. Sayur basi. Fasid. Waktu tu. Ni fasid kok. Apa dia? Yang keluar. Itu makna dia dah tu. Apa fasid? Yang keluar daripada ta'atnya. Ta'at ke Allah. Allah tidak menyesat malaikat orang yang keluar daripada taatnya. Mana orang yang keluar daripada taat itu maknanya orang itu telah menentu oleh Allah Ta'ala bahawa mereka bersifat dengan fasik. Lepas itu tempat lain kita tak salahnya. Gana awak kita salahnya. Gana itu hamba dia belakang dia tanya. Ada musyikir, ada hikayat tentang Nabi Musa pernah jadi musyki lah. Pernah jadi musyki. Gana hamba-hamba ni serga ni boleh dengan aku. Saya tak jawab dengan jalan betul-betul dia suruh menang ni. Namun tanya gandum apa. Tanya. Jawab dia tak lagu tu suruh menang ni. Lepas tanya, siapa masuk? Ketel. Sah curuk-curuk. Bila curuk-curuk pasal curuk, pukul-pukul ambil buah. Gomel tu, tambung. Lepas tu tak ada bakar. Dia cuba pergi bakar lah. Buat kelip buah. Lepas tu dia tanya Musa. Lepas tu buah miak kelip. Lepas mana pohon-pohon dia bakar. Bakar pohon mutani. Baru pahal. Kalau dia tanya begitu. Ni masalah ni kadang-kadang itu duduk sekiru 30-40 tahun baru ti. Itu tak? Itu dia. Satu kali kita dah jadi anak orang gitu. Dia tak reti kita pok, kita baikai pok, kita pongoh, payah, basah kita kata. Bawa kita boleh anak apa sebab budak ni. Reti dah laku begitu. Pok dia dengan, dia mengepek aku. Kita kata pok, baikai aku, baikai ada pok lagi. Reti bukan main lama. Nampak tak? Tu dia jatuh anak ni cuba belakang. Tak kata kan? Dia hantar anak ngaji, hantar ngaji. Pergi pagi, petai lagi kelih. Budak ni menurut siapa? Menurut mung tu lah. Mungkin itu tak liat lah mama. No, ayah jawab. Itu dia. Tak, awak tak lupa. Mungkin itu buah pun ni. Pak kita kata. Ya, itu. Awak ngepek ke anak menurut siapa. Itu kan. Dia cari tak temu menurut siapa. Pak tu menurut mung tu lah. Anak mung. Itulah nak ayah tu kita nak reti ni kadang-kadang makan masa. Itu tak ajar suruh lagu tu. Boleh lihat, masa faham. Salah satu hal ni hak tak terpakai. Ini hak terpakai. Ambil lah buah ni kelip buat isi. Masak makan ni. Hak ni taruh apa pakai. Buat baju pula di atas situ. Ni tu habis dengan aku. Jadi atas apa lah. Jalan. Tapi mulut itu sangat kecil sangat dah. Hakan nak buat itu. Hakan nak buat ini. Jadi nak mana-mana gitu.
Allah. Asabe orang ahli sufi, orang arif ni tak tahu tak sungguh. Ya. Tengok gapo. Ya. Ya dia apa? Tuhan tak buat sia-sia. Tuhan buat ada gunanya, ada faedahnya. Tengok tahu selalu, tak tahu selalu. Hang itulah. Itu dia. Dah tu sekira kita orang awal anak Musa dengan Khidir dah. Khidirnya buat apa-apa perawak orang dah. Musa nak kak tak boleh. Rajanya dah macam dia kata apa aku buat. Aku nak ngaji dengan aku. Khidir ya dah. Aku tak boleh ngaji dengan aku. Aku tak sobar. Nak sobar kerana aku tak tahu. Khidir kata. Walah Musa ni Nabi Rasul. Kalimullah. Taurat turun tadi. Ya ke main tu. Musa kata tu khidir. Aku tak boleh. Aku tak tahu. Bagaimana kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Mana sabar boleh ke mu tak tahu? Mungkin gini tak apa insyaallah taala aku sabar. Tak apa dia menjadi kata apa aku buat. Hati dia lagi dia cabut apa yang pergaul dia. Anak dok talqah akhraqta halitu riqa ahlaha. Musa tu baiklah. Dia mungkin dok cabut apa, dok cari apa kapal nak tergelar noh. Dia tak kata apa. Aku yang dah kata mu tak sobat. Oh, aku terlupa. Maaf. Ni Musa pas kita jadi apa? Dia nak tahu sangat-sangat. Tak boleh tahu. Dah wajah aku sorang. Tak boleh tahu lagi. Kau nanti kau tahu. Tentang Musa telah tahu tu juga. Minta maaf. Minta aku terlupa. Nengok dia. Lepas tu pergi yang kedua. Hebat lagi bunuh budak. Oh, tu hebat pada mu lagi bunuh budak. Allah aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Bapa mungkin dia bunuh budak yang suci bersih tak pernah merupa salah berlaku buat salah dengan orang. Tak ke aku ayat dah kamu kata alam aku laka. Tak ke aku pernah kata kamu kata mu tak enak tak kuasa. Beginilah weh Musa kata. Dia baca dua kali dah tak ada kah. Beginilah kalau sekali lagi yang ketiga aku tak lekat juga kita dua ni weh kena gini. Mu jalan ni ku jalan ni. Tapi masuk boleh mu jalan. Jadi mengaku dah Musa, tak lagi dah aku. Pasut terik harnah kali. Di masuk satu kampung, minta makan ni, dia tak bangun, tak jamu, tak sanggup jamu. Dia pun tubik, dua tubik jalan. Temulah pagadat sanggah yang gitu. Asipai beradu, betul beki, beki. Musa tak ada pelat apa, tanya. Duk beki nak upah, nak jadi tubik dah tu. Dah terpakar kita dua gini, haza firaku baini wa baina. Kau kamu baca tak leder dah. Tu nak bani tu mana tu? Supaya nawi ingat kata radak Musa, Rasul, Nabi lagi Rasul, Ulul Azmi yang nombor tiga. Taurat tu entah dia, pimpin Bani Israel ke main bawa layar laut tu. Siapa tahu tu dia. Saya tak tahu ke dia, tahu melalui kod kedi. Kedi wali ya. Allah mentaruk-taruk mentabak ni. Wali. Nabi Rasul. Ia ni wali. Kata-kata Nabi. Dah kata Rasul. Walau Rasul pun. Tak sama dengan Musa lagi. Itu nak kata ilmu. Tapi dia melalui. Itulah sebagai nak apa tu. Nak menambah reti pada kita kata. Jangan mudah tek. Apalagi kata jangan. Jadi kata apa dia. Nak sayangku jadi kata apa aku buat. Tak reti duk dia. Dan dia kata ha menagapo Adam sikit boleh. Baru boleh. Tu. Itulah di antara lain. Klik pada ayat. Itulah mana katanya Allah menyesatkan siapa yang kehendaki dan dia beri taufikkan siapa dia kehendaki. Maka dia nak zahir ke siapa sesat, nak zahir ke siapa tu bimbing dia buat suatu sebab. Buat satu sebab apa orang tak bimbing pa tu baik salah. Dengan sebab daripada situ. Tu makna yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Tidaklah Allah menyesat dengan bandingan itu malaikat akan segala orang yang fasik-fasik ini orang yang keluar daripada taat. Lah mana sifat-sifat orang fasik? Tuhan mensifatkan allazina yanqubuna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Iyalah. Kalau yang ngaji nak juga boleh allazina tu sifat pada al-fasiqin. Kalau sifat situ yang ngaji kata jadi pada mahanasak. Juga al-fasiqin maf'ul. Dan setengah kata allazina tu boleh bawa ku khabar mubtada mahdzub.
Hum, bermula mereka itu ialah allazina yanqudun. Ialah segala mereka, orang fasik ialah segala mereka yang merungkai. Ha, ini bahasa orang mau kecek ni merungkai. Kita pun kecek juga tapi tak kecek lagu ni. Merungkai. Cuba lorak kapa kita kapa merungkai. Hak dekat dengan kata ni. Hak dekat dengan lorak ni. Hak dekat dengan merungkai. Ukar. Ha, tu. Nafadha yang kudu merungkai bahasa surat. Rungkai bahasa kita ukar. Sia-sia. Ke. Ha, tu dia. Merungkai saat ni kita buat merung. Ambil kai saja kita jadi imalah ke. Ke panha. Deh, bila ada berlaku masalah ke. Kena ke. Apa kena rungkai, kena ukar, kena ukar. Jadi lock dengan kita. Ha, deh. Jadi mereka ininya setengah pada sifat dia lah kena merungkai, meromak, muka akan janji Allah. Ha, janji Allah tak boleh ukar. Lagi dia ukar waktu. Ha, tu dia. Merungkai mereka itu akan janji Allah. Gapo janji Allah? Bayan. Daripada iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, tu Allah Taala janji. Tiap-tiap nabi, tiap-tiap rasul lagu itulah. Buatmu, ah bila kalau siapa masuk, kena beriman dengan Muhammad. Pasti dia pesan, pesan ke umat, pesan ke umat, pesan ke umat. Bandingnya supaya mana-mana nabi hatta siapa ke nabi kita sallallahu alaihi wasallam pesan kata kita ni akan orang mau panjang akan temu dengan dajjal. Maka jauh doa siap-siap ada sepak kata. A'udzubika syarid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya dah ajar dah bela-bela dah tu kita sepak. Ha, sebab benda akan berlaku. Begitu nabi-nabi dulu Allah Taala beritahu siap-siap nabi akhir zaman Muhammad kalau puak muda kena beriman dengan dia. Ha, umatmu pun kena royak so beriman dengan dia. Ha, tu makna data-datanya romak. Ha, tu apa yang pasti. Orang yang meromokkan akan janji janji Allah. Apa janji Allah? Daripada iman, daripada beriman, percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Romok bila? Takluk situ. Yang quduna min ba'di misaqihi. Apa yang takluk pada yang qudun? Mereka yang merukai, yang meromokkan janji min ba'di misaqihi. Ya tulis tu daripada kemudian. Kerana kelima Arab masuklah min daripada ba'di kemudian. Tapi kita cakap kemudian daripada. Kita cakap lagi tu lah. Sedap. Ataupun selepas daripada kukuhnya min ba'di mitaqihi. Kemudian daripada kukuhnya. Ha, selepas pada kukuh kemah dah. Nyerombok. Ha, kemudian daripada kukuh. Nyonya rojak mana? Janji. Ha, ya tu mesti tahu ni. Jadi kalau Arab tu dia jaga lagi. Dia kata mimba di misaqihi boleh rojak kepada janji. Dia panggil idhafa pada maf'ul. Dan boleh rojak pada mimba di misaqihi Allah. Kemudian daripada kukuhnya Allah. Kemudian daripada mengukuh oleh Allah akan janji. Tak situ. Dan boleh rajak pada janji. Kemudian pada kukuhnya janji ni. Dan kemudian pada kukuhnya janji yang telah mengukuh oleh Allah. Ataupun janji telah janji oleh Allah. Nyerombok. Ni salah besar ni pasik ni. Nah, sabit tu ulama ambil perhati daripada sini lah. Buat takrif orang pasik ke pasik tu ke apa. Iaitu orang yang mengerija dosa besar. Dengan tidak bertaubatnya. Yang nasuhat. Ataupun yang mengekali atas dosa kecil. Ha, tu maksudnya tarikh ke pasti. Kalau ni kata orang pasti tak boleh nak jadi wali, tak boleh nak jadi pa'an, nak jadi saksi orang pasti. Gapo orang pasti? Asal pasti orang keluar daripada taat. Dengan bahawa tersuruhnya dengan bahawa mengerija dosa besar yang tak taubat betul dia tak semayah. Tak puasa, hang tak ada uzur, tak ada sebab ya boleh lah. Ha, tu pasal lepas. Mengerija dosa besar patut tak taubat.
Hatulah dia panggil tangga wilayah. Tak boleh nak meretoh. Meretoh apa? Nak retoh kelima sikit ya aku mengahwinkan engkau akan anakku. Nak katalah tu tak laku. Sebab tak laku? Sebab tubuh tu sifat pisbuk. Jadi Allah Ta'ala pecah tamneng dia. Nanti orang kata tak boleh jadi wali. Wali apa? Wali nikah. Pas wali nikah, mungkin dia beritahu lah anak sekadar anak kata, aku menikahkan kau. Nak katalah tu, tu tak sah. Sebab tubuhnya bersifat dengan fisbuk. Tak maya. Lepas tu tak taubat, tak kodohan tu. Sebab itu dinasihatkan. Kata anak, walaupun ada kaum mengatakan jika tak ada arah, jika tak ada arah bolehlah dengan hak fasik, ikut tu fasik, kena fasik, tak ada arah. Tapi kalau ada arah, tak boleh. Kalau itu jalan keluarnya, selain nasihat kata, bila orang ada anak pernah berkahwin dah weh, sifat-sifat paling dah weh. Pusing kereta, ha, paling dah. Tidak-tidak nampak, nampak masjid 2 minggu nampak ni. Tak-tak-tak, hanya nak buat keluri, nak menikah anak boleh depan. Oh, tak apa, tak apa, tak apa. Dia berasa pelik ke dah. Tak biasa nampak, rasa nampak lah. Itu nak jatuh, dia nak betul dia tu. Supaya dia boleh jadi wali. Belah juga nak menikah anak kita orang lain. Tak gitu kan? Itu asal kelimah fasik di mari situ. Oleh Quran dia sebut, Al-lazina yanquduna ahdallah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusall. Dan memutus, qata'a yaqta'u, memutus, mengkerat, sudah tu. Dan memutus mereka itu, klik pada orang fasik tadi, memutus akan apa? Akan barang, barang mana? Amarallahu bihi, barang yang disuruh Allah, ini barang yang telah suruh oleh Allah akan mereka itu. Ma amarallah, amarfu'ud kedih, ini ma amarahumullahu, akan barang yang telah suruhkan mereka itu oleh Allah. Bihi suruh dengannya. Dengan barang tu. Gapo barang Allah Ta'ala suruh mereka? Bayar. Daripada beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pula apa lagi? Dan hubung rahim. Ayu salah. Itu badar dia panggil. Badar pada dhamma bihi dia. Ma amarallahu bihi, barang yang telah suruhkan mereka itu oleh Allah dengannya, dengan barang. Gapo? Ayu salat. Yang dia kata, tak masdar jadi badal. Bahawa dihubungkan rahim. Mereka memutuskan. Dengar kata duk perang sama sendiri tu, kureh tu. Halau puak-puak. Mu'min kata, bunuh puak-puak orang beriman tu. Sedangkan keluarga dia saja. Payah kata Muhammad memutus, memecah belah. Dia kata Muhammad memutus rahim ayat dia. Tu Allah Ta'ala sifat. Orang lagu ni pula, wa yufsiduna fil ard. Ni fasid dengan dan. Afsada yufsidu. Dan berbuat fasid. Dia panggil apa? Berbuat kerusakan. Ataupun berbuat rusak. Habis tu kata fasid dengan da ya rusak. Kat dekat Melayu terkecek dengan Arab, fasid basi. Nasi basi, gula basi. Basi-basi ke apa? Tak rusak. Gula basi ialah rusak ialah dia fasada. Yang berbuat fasid, yang berbuat rusak atau kerusakan. Buat rusak mereka itu pada dalam bumi. Sedangkan Allah Ta'ala melahirkan Adam pun jadi khalifah bumi. Patut anak cucu dia turun menurun, turun menurun. Tapi oleh ada apa Allah Ta'ala menjadikan dulu pada Adam itu iblis. Anak cucu dia yang menjadi bestu. Mendakwah cara dia. Ini duk tahan cara dia. Itu dia jadi dengan sendiri perfilam. Itulah turun menurun, turun menurun. Lagulah selagi tak dunia lah tu lah. Main filam dia lagu tu lah. Ada balik hero, ada balik penjahat. Walaupun tak ada cari, dia ingat automatik dia jadi. Itu dia. Merosaklah nak buat rosak. Dengan, ni panggil taswir. Nak taswir bagi buat fasik. Dengan mengerja ni mereka itu, akan maksiat. Maksudnya memang nak deraka.
Bukan dia sekadar dia kerja maksiat deraka sekat dia, boleh kira lagi, tambah lagi dan menegah yakni mereka itu akan orang lain. Sekat orang lain pula. Tengok sebuah Korea, buat Abu, Abu Jahat. Dia tak beri medah, dia sekat orang lain. Siapa pergi beri medah, tengok dia buat nyanyi tu. Buat nyanyi tu ke bilang kata. Siapa kena hijrah, pindah, pergi ke Habasyah. Nak melah, nak melindungi diri dan cari tempat selamat. Kerana mereka ini duduk main, duduk kerja dia dalam Mekah. Itu Allah Ta'ala tahu. Wa yufsiduna fil ardh. Merusak, buat fasik mereka itu. Dengan mengerjakan maksiat deraka, lagi pula dan menegah, yakni menegah mereka itu akan orang lain, menegah daripada beriman. Siapa beriman, ada. Dan membinasa, yakni akan harta-harta orang. Dia rapah, mik. Dengan sepuh hijrah lagi, dia rapah, mik. Itu dia. Itu rapah di zaman jahiliyah dan awal-awal Islam. Belum kebuka Mekah. Lah itulah ganahnya. Ini makna kata dia tak kenal Nabi ni tujuan apa. Allah Ta'ala hatta mari hikmatnya nak menyuci bumi, nak menyuci orang, bersih ke orang, bersih dengan akhlak, perangai, cara bergaul, berjual, beli, tipu daya, tak ada. Nak ajar gitu. Tapi pergi nampak gambar Muhammad nak merusak. Supaya Fir'aun kata, apa dia? Musa ni mari nak besar pak kita ni dia kita baca ikut si barang tunjuk dengan mukjizat dia gitu kan kata sihir tak kena mukjizat ni kata saya sat jadi tak kena susu orang pun tak kena tu dia itulah akhir sekali tahu hukum kata anak ulaika humul khasirun sujud jatuh lagu anak. Bermula sekalian mereka itu, klik pada tadilah, orang-orang fasik tadi. Sekalian mereka itu tu, hum, malah nak ada lagi, mereka itulah. Hum, dia ada lagi, apa yang domirul fasik. Taukid. Bermula sekalian mereka itu, tu terjumah ulaika. Hum, tak ada lagi lah terjumah. Tambah sikit. Bermula sekalian mereka itu, hum, mereka itulah. Nak taukid. Al-khasiru ia dapat kerugian sekalian. Tahu hukum sendiri yang dapat rugi. Klik pada umum innal insana lafi husrin. Bahawa semua manusia adalah kerugian. Mereka ni adalah rugi. Illah tak rugi illa lazina amanu kan. Tahu hukum kata itulah orang yang rugi. Sebab apa boleh rugi? Tak ada orang nak rugi. Tapi dia jatuh ke rugi. Na'udzubillah min zalik. Kerana kembali mereka itu ni ilat pada kata ia dapat kerugian. Kerana kembali mereka itu segala raya pasir tadi kembali ke mana? Kepada neraka. Dia kata rugi. Kerana kembali kepada neraka yang mu'abbad. Itu semua harap kita. Yang mu'abbad, yang berkekalan selama-lama. Itu tak rugi kan? Rugi ya. Walaupun tak dunia ni tinggi, nama tinggi, jawatan tinggi, kekayaan tinggi, jatuh ke rugi. Pah, tangannya habis selalu. Ada orang mukmin, wa ulaika humul muflihun. Ada pula al-faizun, kata saya gunalah. Yang berjaya, yang beruntung, yang bertuah. Ada orang mukmin gunalah tu. Manakala dia buka, dia guna khasirun. Ini apa ni maksud fasik ni? Mana yang kupur tu hak usah sebagai asah. Ada pun fasik nasbah orang mu'min. Dia panggil asah iman dia ada. Asah dia ada iman. Cuma dia jadi buah di segi amalan. Hak ni fasik ni pasti hak asah. Murak fasik sini kafirun. Ngadali nak ayat tu dia baca ni. Dia kata, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqah. Dia tak ada kata. Afaman kana mu'minan kaman kana kafira? Dia kata afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa? Jadi fasiqa hak mugabe dengan mukmin tu murak kafir. Ini betul-betul. Itu sebab dijawab belaka ulaika humul khasirun. Ada orang mukmin faizun muflihun. Alhamdulillah nasib baik kita orang mukmin, semoga-moga kita jaga iman.
Itu dia kesucian iman kita, akhlak kita, pegangan kita. Cukuplah ayat ni setakat tu dulu. Mari ayat belakang dari upah ta'ajub. Abad dia kata ta'ajub daripada kubur mereka itu serta berdiri burhan dan dalil atas bangkit kubur. Kaifata kurun. Sehingga ayat tu. Cukup dulu. Wallahu a'lam.